Kita akan menjadi project selanjutnya, yakni ini saya mau masang engine guard buat motor. Untuk ukurannya ini ya, kemarin panjangnya 75, masalah bisa dilihat ya, 75 sekitar 75 75 lebarnya 30. Ini rencana ini di atas, ini di bagian bawah. Saya nanti buat bisa buat tempat lampu kre, di sini buat strop apa namanya, sirine mili, nanti gini, ini buat tempat sirine. Oke, kita coba cek untuk pemasangannya nanti, rencana di bawah, bagian bawah sini. Nah, di sini nanti bagian ujung sini nanti ada footstep tambahan biar posisi kakinya lebih panjang ke bawah, bisa panjang ke depan lebih santai. Paling nanti di bagian nah, sini, bagian sini ini. Ini mau dicoba pakai tali dulu, nanti posisinya seperti apa diikat dulu. Kita coba ikat dulu. Nah, ini posisi kalau penempatannya bagian atas, dapatnya didudukan ini. Dugaan apa ya? Air keluar ya? Biasanya kayak gini, segini lebih panjang ya. Lepas ini. Nanti coba kita cek kalau untuk posisi kaki apakah bisa pas. Atau masih diturunin lagi. Kita coba cek dulu kalau kakinya naik. Kayaknya ini kan di bawahnya, ini terlalu tinggi banget. Ketinggian nih kayaknya. Ini nanti posnya diturun lagi aja. Dapatnya di dudukan yang bawah itu. Bagian sini, dudukan ini nanti diganti ke dudukan atas ini. Biar bisa buat apa namanya? Footpeg ya, footpeg. Tak di sini, bagian sini nanti ditambahi dudukan buat pasang footpeg, bisa lipat turun ke atas kalau dipakai di atas ini, kalau enggak dibalikin lagi kita. Buat footpeg tambahan ini kita coba kalau posisinya di bawah kayak gimana. Ini sekilas posisi di atas. Nah, ini posisi kalau penempatannya di bawah kayak gini ya, nanti lebih pantas di bawah gini. Nanti agak ke belakang lagi dikit, ini sini buat lampu kre, sini buat apa, sirine toa, sini buat footpeg tambahan. Jadi makanya gini deh. Akhirnya di sini, oke lah ya, lumayan buat nyantai. Aduh, oke, saya rasa ini sekilas dulu. Nanti pas pembuatan dudukan, saya bikin video juga untuk pemasangan. Hasilnya nanti terakhir kayak gimana, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.